اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Alhamdulillah, pertama-tama kita memanjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala melimpah punya izin daripada Allah kita dapat bertemu lagi pada pagi ini, insya-Allah. Kita tengok kitab tauhid kita, kitab Al-Misbahul Munir. Hadirin muslimin muslimat yang saya hormati, firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa ajaluhu wa la yastaqiru sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila tiba ajal kamu, tak terlambat walaupun sesaat dan tak tercepat walaupun sesaat. Tiba ajal, lambat benda, cepat benda. Duduk tengah-tengah cun-cun. Nah, abang kata cepat pedak lambat dah. Nah, abang kata sampai Allah ambil. Sampai waktu dia ambil. Cuma kita beringat balik. Iman yang kita bawa nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menentukan jangan bagi cacat. Bukan setakat cacat, bercalang pun tak mahu. Iman kita nak bawa untuk bertemu Allah Ta'ala, nak selamat kita daripada azab kubur, untuk kita mendapat nikmat syurga. Jangan bagi bercalar iman kita walaupun sebesar zarah. Tak boleh calak iman. Bagaimana yang kita duk bincang dah, kita kena jaga iman kita. Jangan ada syak dan masalah keimanan berhubung dengan perkara-perkara yang sangkut-kut dengan keimanan. Jangan ada syak. Syak ni 50-50. Ataupun jangan ada waham. Syak, zon, waham. Zon dia berat. Dia berat belahada ataupun dia berat betul. Sikit saja tak betul. Waham ni dia banyak tak betul daripada betul. Dan yang keempat ni jahil. Syak, zon, waham ni penting. Jangan ada walaupun sebesar zarah iman kita, dengan makna jangan ada calak walaupun sikit. Syak, zon, waham, sikit pun tak mahu calak. Tuhan hanya nak menerima hamba dia yang iman dia cantik, kamil, sempurna, sungguh. Kerana iman lawan dia kufur, Islam lawan dia jahiliah. Jahiliah ni mana jahil, tak tahu. Bila kita mati, mungkinlah dalam masalah solat kita tu ada sikit-sikit yang tak elok. Diberi kemaafan. Puasa kita tak elok, akhlak kita tak elok, aurat kita tak apa nak elok. Diberi kemaafan. Tetapi berbeza pula masalah iman kita, kena jaga sungguh-sungguh. Jangan bagi bercalang. Jaga tiga perkara yang kita dah bincanglah. Jangan ada, jangan kita kata mentashbih, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Jangan jangan mentajisim Allah Ta'ala. Jangan kita menjisim. Jangan kita melemah mentaati. Jangan kita melemah Allah Ta'ala sama sekali. Jaga iman kita bagi elok. Itu yang penting sangat kita mengajar, belajar ilmu tauhid. La tasahil ibadah. Tak sah amat ibadah. Illa bima'rifatillah, melainkan orang yang hanya kenal Tuhan dia. Dia kenal Tuhan baru dia rasa gerun. Dia tak kenal Tuhan, dia tak rasa gerun walaupun dia mengaku Tuhan tu ada.
Dia cuma mengaku kata Tuhan ada, tapi Allah Ta'ala tak campak dalam diri dia tu sebab gerun takut kat Tuhan. Yang disebut sebagai takwa. Anak kunci syurga, takwa, anak kunci syurga. Buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan tegah. Dengan ikhlas, tuju semata-mata kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mengharap sangat. Kita mengharap keampunan daripada Allah Ta'ala. Kita mengharap sangat kepada Allah Ta'ala supaya iman kita jangan bercalak walaupun sikit. Ha? Untuk selamat di dalam kubur, untuk selamat di akhirat kelak. Yang muka surat berapa? 19. Huraian sifat yang ke-6. Dan makna ya bawah 7 doa dan makna satu pada perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi bidaruni amin. Kisah masih lagi huraian sifat yang ke-6, wahdaniyah. Ini sifat Tuhan. Dia kata Tuhan satu, satu, satu. Semua kata Tuhan satu. Satu macam mana? Keadaan satu yang tak berbilang. Wahdaniyah makna asal. Apa makna asal? Keadaan Allah Ta'ala yang satu, satu macam mana? Keadaan satu yang tak berbilang. Tak boleh kita nak bilang-bilang. Kenapa kita tak boleh bilang? Karena Tuhan dia bukan jenis makhluk. Masya Allah, selain Allah Ta'ala kita boleh bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuhan, dia bukan lagu tu. Dia bukan makhluk. Cuma kita faham dia satu. Satu mana keadaan satu yang tak berbilang. Yang berbilang-bilang hanyalah ada pada makhluk. Tuhan tak berbilang. Pasal dia bukan jenis makhluk. Ha, faham? Sifat dia bukan jenis arad. Kita makhluk, sifat kita arad. Dulu kuat lah ni malah tak larat. Tuhan dia sifat kamalat. Nah, baik kita tengok. Dari sudut perbuatan, menjaga buat baik ni, iman nak pergi elok. Dan qala muallif rahimahullahu taala, dan makna satu pada perbuatan itu, apa dia perbuatan? Kerja buat Tuhan, af'al Tuhan. Sama tak Tuhan buat dengan kita buat? Tuhan buat alam. Kita masak nasi. Kita buat rumah sama lah. Nak tengok tuan tu. Dan makna satu pada perbuatan pula, tidak ada perbuatan. Kita pegang tuan tu. Ni nak mengisbat tu. Dan makna satu pada perbuatan pula, tidak ada perbuatan daripada yang lain. Tidak ada perbuatan daripada yang lain, lain daripada Allah Ta'ala. Tidak ada perbuatan, kerja buat, dia panggil af'al, perbuatan daripada yang lain, pada yang lain daripada Allah Ta'ala makhluk. Maksud lain daripada Allah Ta'ala makhluk, yang berasingan. Apa makna yang berasingan? Yang menyamai, yang serupa dengan perbuatan Tuhan. Itu dia. Dan tidak ada perbuatan daripada yang lain yang berasingan seperti perbuatan Tuhan. Serupa macam perbuatan Tuhan tak ada. Kenapa Tuhan dengan jalan apa? Dengan jalan mengadakan asal benda tak ada kepada ada. Itu kerja Tuhan lagu tu. Selain daripada Tuhan, semua dengan jalan usaha ikhtiar. Nak buat rumah, dia kena pergi cari kayu. Dia kena pergi cari tukang, dia kena pergi cari... macam-macam lah. Nak buat rumah batu, dia kena pergi cari semen. Tuhan lagu tu kan nak buat alam ni, pergi korek pasir tak mana. Minta tolong malaikat. Malaikat, Mazael tolong. Aku tak larat ni nak buat alam ni besar ni. Ni nak buat manusia ni banyak sangat. Aku tak larat. Mai tolong lah. Tak ada. Tuhan bukan lagu tu. Tuhan bukan lagu tu. Innama amru iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tu dia kedudukan Tuhan kita. Jendak jadi satu kara seolah-olah macam dia kata kun jadi, jadilah. Maksud dia, dia menimbul asal tak ada kepada ada. Daripada ada kepada tak ada. Itu kedudukan Tuhan kita. Mengubah daripada tak ada kepada ada. Jalan kita selain Allah Ta'ala, semua jalan usaha ketiak. Dan cara Tuhan buat tu tak ada satu bentuk, satu wajah nak sama dengan macam mana makhluk buat, tak ada.
Makhluk tak sebut cara Tuhan. Ha, ni kita kata maksud Yesus perbuatan Tuhan. Kita dengan jalan usaha ikhtiar, Tuhan dengan jalan menjadikan asal benda tak ada kepada ada. Benda ada kepada tak ada. Ha, tu cara perbuatan Tuhan kita. Sekejap dia kata nak buat alam ni, dia minta tolong kat siapa? Nak buat matahari sebiji tu, dia minta tolong kat malaikat. Mai sulung sat, eh, tolong sat gantung lah, aku tak larat lah. Tak ada, tak ada. Tuhan bukan lagu tu. Haa, jadi lagu tu. Baik, kemudian dia bawa fardu takdir. Kalau lah, baik, maka jika ada perbuatan, kalau ada perbuatan yang serupa macam Tuhan, nak jadi macam mana? Maka jika ada perbuatan yang berasing, ha, yang berasing makna yang serupa, maka dinama akan dia kam. Kam apa makna kam? Berbilang-bilang. Ni kita nak nafi kam. Kam ni ada kat manusia. Kam tak boleh ada kat Allah Ta'ala. Ha, tak boleh ada kat Allah. Kita ni kam semua lah. Nak buat rumah kena panggil kawan-kawan mari tolong. Kata kita nak buat sendiri tak boleh, tak larat. Ha, kam tu makna berbilang-bilang. Mumfasil. Ha, kita tengok. Ha, dinama akan dia kam. Mumfasil pada perbuatan, artinya ha, kamu fasil pada perbuatan, artinya bilangan yang berasing pada perbuatan. Apa makna bilangan yang berasing pada perbuatan? Ada makhluk yang serupa macam mana Tuhan buat. Ha, tu dia lagu tu. Makhluk yang nama jin ni dia nak buat macam mana Tuhan buat, asal tak ada kepada ada. Makhluk yang nama jin dia pun buat lagu tu. Kita menafi sama sekali, tolak sama sekali. Tak ada satu perbuatan yang sama, yang serupa, yang ada macam mana perbuatan Tuhan pada mengadakan makhluk, menjadikan makhluk ataupun meniadakan makhluk. Hanya Allah Ta'ala saja. Ha, dia tak minta nasihat. Kita tengok qiyamuhu ta'ala binafsih dulu. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa makna berdiri Allah Ta'ala sendiri? Ada Tuhan tak kena jadi. Ada Tuhan tak kena perintah. Ada Tuhan tak minta tolong apa pun kat makhluk. Itu dia kedudukan Tuhan kita. Ha, dia tak kena perintah. Dia tak berhajat apa pun kat makhluk. Kamu nak sembah aku, sembahlah. Kamu tak mau sembah aku, entah saya sembahlah. Pasal apa? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Aku maha berkuasa atas segala sesuatu. Ha, Tuhan maha terkaya. Dia bersifat dengan sifat isti'na. Kamu sembah, segala kebaikan tu balik kat kamu. Ha, macam kita yakin di suatu perbuatan, kita menafi sama sekali kamu fasih pada perbuatan. Kamu fasih tak boleh ada kat Tuhan. Tak ada satu makhluk hak serupa dalam mengadakan, menandakan satu perkara serupa macam Tuhan, tak ada. Tu muqalafatuhu ta'ala lil hawadis. Muqalafah, bersalahan Allah Ta'ala dengan semua makhluk. Apa makna bersalahan? Tak sama, tak serupa. Di sudut zat Tuhan, tak sama macam mana diri. Diri kita zat, nama dia jirim. Tuhan macam mana zat? Macam mana? Wallahu a'lam. Dia bukan jirim. Sifat Tuhan bukan arad. Sifat kita arad. Dulu kita muda lah, tua dah. Dulu larat, tak larat. Sifat Tuhan bukan lagu tu. Perbuatan Tuhan dengan jalan mengadakan. Asal kepada tak ada, kepada ada. Ni lemah dah. Hidup sana 12 hari balik batuk, piang. Demam nak lawan tak boleh dah. Nak lawan demam pun tak boleh. Ha? Kadang-kadang ni nak keluar setitik kau ni, nak tegah tengok, nak tahan. Tak boleh. Kalau Tuhan kata lagu tu lah. Tak boleh buat apa lah kita. Nak habak lemah. Sampai waktu dia nak ambil kita, nak tahan. Han suruh nak Tuhan. Han nak ambil aku lagi. Tuhan nak aku berlambak tu. Ha, jangan. Ha, katalah, tak nak boleh eh. Buat dia buat. Buat. Apa yang niat dia buat. Tak ada satu makhluk yang boleh buat macam mana Tuhan buat. Tu dia kedudukan Tuhan kita tu. Yang kata kenai Tuhan lagu tu baru kejap pegangan kita. Ha, tahanlah batuk tengok. Cabar Ustaz Ceri. Ha, tahanlah tengok. Tak boleh eh. Tahanlah tua tengok. Tak boleh eh. Kalau dia, Tuhan bagi rasa gatal kat rambut, ha, tahan tu sangat rambut tengok. Duk lagu tu melisah. Tak nak boleh nak habak betapa lemahnya kita. Kita sentiasa bergantung kat Tuhan. Pegang kejap-kejap. Kita tak bergantung kat manusia. Syirik kita kepada Allah Ta'ala. Artinya bilangan yang berasing pada perbuatan, iaitu mustahil. Akal kita sama sekali tak boleh terima. Kalau terima,
boleh mengakibatkan akidah kita rosak. Kita menafi sama sekali. Dengan mana ternafi sama sekali. Kamu fasik. Yang ada kat makhluk, kat Tuhan tak boleh ada. Jalan Tuhan macam mana? Macam kita bincang saat-saat. Jalan Tuhan, isu perbuatan Tuhan mengadakan asal benda tak ada kepada ada. Benda duk ada kepada tak ada. Itu kedudukan Tuhan kita. Dan iaitu mustahil kerana kedua-duanya itu tiada meratai pemerintahannya. Macam mana kalaulah kita kata ada, takdir kalau ada. Satu makhluk tu nama dia jin. Satu benda ni nama dia Allah. Jin buat macam mana Tuhan buat? Jin pun boleh buat macam mana Tuhan buat? Tuhan pun boleh buat macam mana jin buat? Kita tak boleh panggil innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu, maka luput sifat tu. Kalau luput sifat tu, nescaya Tuhan kita lemah. Tuhan kita lemah. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu i'tikad kita. Tak boleh ada kuasa macam mana ada mutlak ada kat Tuhan. Tu dia lagu tu. Baru pegangan kita tu kejam. Hak elok, semua perbuatan dia. Hak tak elok, semua perbuatan dia. Kita ingat dulu Astora Jabat. Tsunami bukan daripada Allah Ta'ala. Yang rosak tak mana. Itu tsunami dia kata bencana alam. Itu bukan bersangkut dengan Tuhan. Maka dia secara tak langsung tengok macam dia jaga Tuhan. Sebaliknya dia melemahkan Tuhan. Tsunami itu Tuhan tak mau, tapi ada makhluk lain buat bagi jadi. Kita berpegang innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkuasa. Elok pun semua kehendak dia. Dia yang buat bagi elok. Tak elok, tak elok pun dia buat bagi tak elok. Awak dia buat lagu tu, habis pergi kat dia lah. Kita bela ayam 10 ekor, nak 95 ayam boleh marah. Belalah kecil-kecil pergi makan dedak, tok tek tok tek tok tek, bubuh lampu, bubuh minyak wangi. Kemudian bila dah besar nak 9, Tuhan, apa 9 belah aku teruk-teruk. Punya pasal aku lah. Tuhan melalui tu lah. Dia maha terkaya, ikut suka apa dia nak buat pun. Lebih ke dia lah. Kita terima ya. Kehendak dia. Cuma kita manusia ni jadi serabut sikit, dikalut. Dosa banyak. Tengok orang lain balik sihat, muka ustaz balut keng-keng-keng batu. Siapa dosa banyak nak buang lah tu. Nak buang. Uji apa Allah, debu sini berdebu lagi sakal. Tak batuk pun pergi sana. Dekat dah penat dah. Ini khaini baru mula mengajak. Tak boleh tahan, tak boleh tahan. Lemah ujian. Ujian daripada Allah Ta'ala. Nikmat Tuhan bagi lagu tu. Di sana dia uji tengok. Bukan dia teruk sangat. Allah tuduh 7 kali pusing. Maidin 11 kali pusing boleh. Nyek-nyek-nyek-nyek-nyek-nyek-nyek. Tak berhentih pun. Ni 7 kita tengok Kak Rosni duduk tu muka. Allah 7 kali pusing. Tapi kalau tengok Maidin dia talah cari taman bini aku. Sagi dia talah dengan bini. Itu pada tahun tu pula lah. Sagi dia pusing kat dia kuat pun. Tuan Rosni, amat ibadah tu nak uji kita lagu tu lah. Aduh, siapa maruah tu kalau berbanding dengan Maidin tu pun jauh mana ni tengok berjalan dia tu lah. Apa tahu wadakan Tuhan uji sikit je. Ingat mudah nak masuk syurga Tuhan. Dah balik dah, duduk kat tepi dah kata Rosni pun. Dah pasti tengok perut ni, yang menguat lagi, menguat lagi. Ujian ni benda lama Allah seronok. Kalau begitu, ni jawapan dia. Natijah dah. Siapa tak faham angkat tangan lah. Tanya. Jangan tak tanya. Ya, sila. Yes. Wahyu. Baik. Kita tengok lah. Terus saja. Najib. Siapa dia Najib? Dia Perdana Menteri kita kan? Dia boleh buat apa dia nak buat kan? Awak yang dia pelantik timbalan siapa? Awak ni nanti menteri ni apa? Awak dah menteri ni apa? Nak tunjuk kebesaran Allah Ta'ala pun lagu tu. Dia boleh buat, dia boleh buat. Awak dia panggil malaikat, dia cipta malaikat rahmat, dia malaikat merepak penyampaian. Awak ni buat lagu tu. Siapa awak? Dia tak larat sangat. Nak tunjuk kebesaran dia. No? Raja pun lagu tu juga lah. Dia lantik timbalan tu. Dia lantik timbalan ni. Pasal apa? Bukan dia tak tahu, dia tahu semua. Orang timbalan aku anak kecoh, aku tahu eh. Tapi dia nak tunjuk kekuatan, kebesaran dia. Begitu juga Allah Ta'ala lagu tu. Tengok hebat. Panggil malaikat rahmat.
malaikat tu buat turun hujan, malaikat lewat, Tuhan tak boleh jaga kah? Dia boleh jaga. Ha. Aku maha berkuasa. Ha, hambat lagu ni. Hambat lagu ni. Hambat lagu ni. Ha, nah. Tuhan nak mentajadi kemuliaan dia, keagungan dia. Ha. Boleh nah? Yes, thank you. Very good. Ha. Bagus, saya minat soalan. Tanya soalan. Jangan tak tanya. Dia berbeza dengan ilmu fiqh. Baca sendiri pun boleh. Ilmu tauhid tak sama. Wajib ambil talaqi daripada mulut guru. Takut sesat. Ha, sesat. Baik, kalau begitu tetaplah Tuhan itu satu. Satu macam mana? Keadaan satu tu kena tulis elok. Kalau begitu tetaplah. Ha, tetap ni, tetap ni. Kita nak mentasdik dah. Rukun tasdik macam mana? Pemikiran dia bergantung dengan ilmu ni. Sebelum kita nak mentasdik ni, ingat dulu rukun tasdik tu. Pemikiran dia bergantung dengan ilmu. Mengaji, mengaji, mengaji. Bila mengaji, dia masuk stage yang kedua. Mula dah kita faham dah. Ha, kita dah faham dah. Bila dah kita faham, barulah kita mula yakin dah. Bila dah yakin, barulah kita syuhud. Itu makna kalau begitu tetaplah. Atang tuduk kalimah syuhud. Pasal apa yang kita nak boleh pegang, kata Allah Ta'ala bersifat, kita kata dengan sifat wahdaniyah. Kalau kita nak ikut kata wahdaniyah tu, pergi kat market. Pergi tanya Hindu-Hindu pun kata Tuhan Allah satu. Pergi jumpa Cina, Cina pun kata Tuhan satu. Pergi tanya semua kata Tuhan satu. Tapi satu macam mana? Satu macam dia faham. Lagu tu lah. Berbeza pula kita bila kita mengaji. Ha, sampai tu dia mula pemikiran, dia bergantung dengan ilmu, kefahaman. Bila dia mengaji, dia yakin, dia faham. Bila dia faham, setiap perkara yang dia faham tu, maka timbul keyakinan. Bila dia yakin, maka datanglah satu syuhud. Syuhud tu makna, kalau begitu tetaplah. Pasal apa dia kata kalau begitu tetaplah? Sebelum dia nak tetap, dia yakin. Sebelum dia nak yakin, dia faham. Sebelum dia nak faham, dia kena ilmu. Sebab itu kelebihan kita orang yang menuntut ilmu. Tuhan cerita dalam Al-Quran kita. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmi darajat. Tuhan angkat darjat orang yang beriman dan juga orang-orang yang ada ilmu agama ni. Ketingkatannya beberapa darjat, tinggi mulia sungguh. Kalau mati pun kita dapat syahid sugro, syahid kecil. Kelebihan kita mengaji rezeki. Ni siapa yang lebih mengaji sejak dah mengaji kat Ustaz Cik Ruh lah ni susah. Nak makan tak ada dah. Kalau dulu duk menjaga cuk udang lah waktu lah ni adalah duit sikit lah. Sejak mengaji ke Ustaz Cik Ruh tak jadi macam mana duit tak ada langsung. Angkat tangan. Kita nampak kutipan dia lah. Tak ada lah kita tanya tentang mana orang mengaji Allah Ta'ala buka seluas-luas pintu rezeki. Yang pertama orang mengaji Allah Ta'ala buka pintu sakinah, ketenangan. Jiwa dia jadi tenang. Dulu dia jadi bersabut, lah dia jadi tenang. Itu sakinah kurniaan Tuhan. Eh jangan tu, kadang-kadang ada duit, orang ada duit banyak pun macam-macam orang kata kat dia, jiwa dia bukan tenang pun. Orang tu kata lagu tu, orang tu kata kan, pasal duit dia banyak, dia akan buat lagu tu pun. Tapi orang kata tu muka lagu tu. Duit banyak, kita duit bukan ada sangat, tetapi jiwa kita, Allah Ta'ala buka kunci sakinah. Kita jiwa kita tenang. Walaupun sikit hak aku, redha dengan sikit lebih baik daripada kita redha benda banyak. Nah, kemudian kita tengok dalil. Maka kalau begitu tetaplah, pegang kejap-kejap sampai kiamat. Kalau begitu tetaplah Tuhan. Apa makna Tuhan? Tempat tumpuan aku. Kalau begitu, kalau macam tu lah kita kata. Kalau macam tu, tetaplah. Pegang kejap-kejap ni pegangan hati kita. Tetaplah Tuhan itu Tuhan. Makna Tuhan apa? Tempat tumpuan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Muhammad kata Allah Ta'ala itu satu. Satu macam mana? Keadaan satu yang tak berbina. Allahus Samad. Allah saja tempat tumpuan aku. Allah saja tempat pergantungan aku. Jangan bergantung kat lain. Bergantung kat Tuhan. Kita ni kadang-kadang jadi lagu tu. Pasal kita banyak bergantung kat manusia daripada kita bergantung kat Allah Ta'ala. Kita banyak bergantung pada
reta kita daripada kita bergantung kepada Allah Ta'ala, maka dia akan jadi mencelaru, tak tahu halal ke tu. Cuba walau macam mana pun kita hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, Allah Ta'ala buka pintu sakinah, ketenangan jiwa kepada kita. Kalau begitu tetaplah, tetap pasal apa nak datang tetap tu, syuhud tu berpuncakan yakin, faham, kemudian apa, pemikiran. Pemikiran, kefahaman, keyakinan, syuhud. Kalau begitu tetaplah Tuhan, Tuhan tempat tumpanan. Semua ni tetap kita duk tumpu kat dia ya. Di dunia pun kita tumpu kat Allah Ta'ala. Tuhan tak bagi tumpu kepada yang lain. Siapa tak kul Allahu Samad. Bila dah kita tumpu betul-betul kat Tuhan, Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tak beranak dan dia tak diberanakkan. Walam yakullahu kufu. Apa mana kufu? Setara, sebanding. Tak ada. Di sudut kita kata keyakinan kita, pergantungan kita, pengharapan kita hanya pada Allah sahaja, tidak pada yang lain. Tuhan apa? Aku bukan beranak dan aku bukan kena beranak pun. Kufu, jangan kamu mensetarakan, menyamakan aku dengan mana-mana makhluk. Ini akidah bersih. Itu dia panggil suratul ikhlas. Dalam banyak-banyak Al-Quran ni, surah ni Allah Ta'ala berubah nama suratul ikhlas. Kenapa dibubuh nama suratul ikhlas? Ialah satu surah untuk membersihkan akidah. Akidah orang yang ni, kita ni, orang-orang beriman. Surah tu nak bersih. Dua kelebihan kita baca surah sekali, Qul huwallah. Masya Allah, seolah-olah kita hatam sekali Al-Quran. Dua kali, tiga kali kita baca Qul huwallah. Kawan, kawan baru nak ambil amalan, nak pergi kerja kelang di Sungai Tani. Ustaz, bagi seamalan kat saya, Ustaz. Saya bukan kerti apa, saya kita baca Qul huwallah. Baca bagi dia banyak. Takdir sampai dekat padang temusu, kereta tu nak lintas jalan. Bila nak lintas jalan, orang sana bagi ruang, dia nak pergi kerja. Bila dia nak pergi kerja, kereta tengah deras, dia pun tengah laju, pum, bagi. Dia rasa, dia kata, Ustaz, seolah-olah macam kereta tu sedut dia, dia kata. Sedut dia, dia kata. Pum, kena dia kata. Motor jadi nombor 8. Dia luka ujung tumit kaki sikit dia. Dia sedap dia mangkit, dia kata hampa kena hamai, hamai. Pembi kau Ustaz cerih, Qul huwallah. Aku baca Qul huwallah. Nak kata surah tu ikhlas, tak kerti lagi. Tapi dia amal, dia amal, dia amal. Itu kelebihan, kita baca surah tu ikhlas. Kalau siapa dah belajar ilmu-ilmu kebal tu, ah dah, surah tu ikhlas tu. Baca begitu. Anak yang nak pergi sesat, baca Qul huwallah hunzal. Ha, yang tu semua sesat, dia jadi kufur. Amal hak betul, amal hak sunzal. Apa, tempat saya banyak. Dia baca Qul huwallah sunzal. Ambil kat belakang baca kat tu. Saya kata hampa merapu, ambil hak betul lah daripada ujung mai kata amal kan tu. Banyak kelebihan dia. Kalau begitu tetaplah Tuhan itu satu. Satu macam mana? Tulis keadaan satu yang tak berbilang. Iaitu satu Tuhan yang tiada berbilang-bilang. Kenapa tu? Satu tidak berbilang kerana dia bukan makhluk. Baik, pada zat diri Allah Ta'ala tu, dia bukan jirim. Dan pada sifat Tuhan pun lagu tu juga. Sifat Tuhan ni bukan arun. Arun, kena kat makhluk berbilang-bilang. Sifat Tuhan dia panggil sifat kamalat. Mukhalafah tak sama pada sifat. Dan juga pada perbuatan. Perbuatan Tuhan pun tak serupa, tak sama macam perbuatan kita. Dan dalil atas satu Tuhan. Bukti yang kata Tuhan tu satu. Dan dalil atas satu Tuhan dan tiada berbilang-bilang itu, tengok macam mana pengarang kitab dia jaga. Dalil bukti atas satu Tuhan. Apakah Tuhan satu? Satu macam mana? Keadaan satu yang tak berbilang tu dan tiada berbilang itu, ialah kita fikir. Dia panggil dalil akli. Kita fikir dengan akal kita tengok. Kalau Tuhan ada dua nak jadi macam mana? Ialah kita fikir, jikalau Allah Ta'ala tidak asa, kalau Tuhan ni tak ada sifat wahdania, itu tidak asa, makna kita berbilang-bilang lah. Bila dia tak ada, kalau dia tak ada sifat wahdania, maka nescaya dia berbilang-bilang. Kalau dia tak ada sifat wahdania, itu dia kata tidak asa, makna kata tidak asa berbilang, sekurang-kurangnya bilangan dua. Kita ambil pada rendah dua. Jikalau Allah Ta'ala tidak asa ataupun tidak satu, yang tidak asa, tidak satu, mana berbilang-bilang itu, nescaya adalah Tuhan itu berbilang-bilang. Kalau dia tak ada sifat wahdaniyah, nescaya dia itu berbilang-bilang. Banyaklah.
Kemudian Tok Guru Pengangkitat dia buat sekurang-kurang bilangan itu dua. Sekurang-kurang bilangan itu dua. Kalaulah Tuhan tak ada sifat wadaniah, nescaya dia berbilang-bilang. Bila kata berbilang-bilang tu banyaklah. Kemudian dia kata sekurang-kurang bilangan itu, dia ambil yang paling kurang bilangan itu, iaitu dua. Ha, kalau Tuhan ada dua, macam mana? Maka jika Tuhan dua, kalau Tuhan, kalau dia panggil fardu takdir, kalaulah Tuhan tu dua, nak jadi macam mana? Maka jikalau Tuhan dua, nescaya tiada lepas, tak dapat tidak. Tiada lepas, tak dapat tidak. Nescaya tiada lepas, maka tak dapat tidak. Daripada bersetuju, bersetuju kedua-dua itu. Kalau ada Tuhan, ada dua ni, tak dapat tidak dah kita. Mungkin mereka bersetuju, mungkin mereka ni berbantah-bantah. Setuju atau tak setuju kalau ada dua. Baik, dia kata nescaya tiada lepas daripada bersetuju kedua-dua itu ataupun berselisih kedua-dua itu. Berkelih, Tuhan berkelih. Sama ada Tuhan bersetuju, tujuan apa nak buat satu makhluk, ataupun Tuhan tak setuju. Tuhan A kata aku nak buat makhluk, Tuhan B kata aku tak mau. Dia boleh mesti jadi lagu tu kalau ada dua Tuhan. Sekurang-kurangnya itu dua. Maka jika Tuhan dua, nescaya tiada lepas, tak dapat tidak, daripada bersetuju kedua-dua itu, kedua-dua Tuhan itu, ataupun berselisih, tidak setuju, berselisih tidak setuju kedua-duanya itu. Baik, kita tengok. Maka jika bersetuju kedua-dua itu, dua-dua ni duk bincang-bincang bersetuju. Bersetuju buat apa? Pada menjadikan. Apa makna menjadikan? Asal benda tak ada, buat bagi ada. Tuhan ni dia setuju nak buat satu benda. Nak buat satu benda, dia setuju nak buat. Macam mana? Pada menjadikan satu makhluk, nak buat satu makhluk. Maka padanya ada tiga masalah. Kalau setuju ni Tuhan ni, dia dua-dua Tuhan ni setuju nak buat makhluk, dia mesti ada tiga masalah. Baik, kita tengok yang pertama. Yang pertama, setuju pada menjadikan sesuatu makhluk. Yang pertama, setuju pada menjadikan suatu makhluk. Mereka ni bincang-bincang setuju nak buat satu makhluk. Baik, dalam satu masa. Nak buat pula makhluk dalam satu masa. Kita satu masa, kita kata contoh bila jarum sampai tang pukul 9, cah, dua-dua nak buat sekali. Serentak nak buat. Merapu tu, boleh kan? Tengok tu. Macam lesung tu, kita nak tumbuk lesung tu. Hak yang ni jatuh, hak yang ni angkat. Hak yang ni jatuh. Tentu dua-dua lesung terjun sekali, boleh tak? Tak boleh, dia mesti satu lesung. Tong, kau ni angkat, kau ni pang. Kau ni tong, tak tahu dua-dua terjun, boleh tak? Dua-dua setuju, mari kita buat terjun dua-dua. Meletup habis, bukan-bukan itu. Baik, dia kata yang pertama, bersetuju pada menjadikan, menimbulkan satu makhluk dalam satu masa. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah keduanya. Tak boleh jadi lemah, dia kata. Pasal apa dia kata lemah ni? Maka kedua-dua Tuhan itu lemah keduanya. Pada apa? Pada membuat. Apa makna membuat? Mengadakan dan menjadikan jauhal, dia panggil pirit. Jauhal pirit. Apa dia jauhal pirit? Benda yang kecil sampai nak belah bagi tak boleh. Benda tu cukup kecil. Tuhan ni setuju nak buat satu benda. Benda macam mana nak buat? Benda yang kecil. Kecil macam mana? Dia panggil jauhal pirit. Benda tu kecil, nak belah tak boleh. Nak belah dua tak boleh. Tapi benda tu boleh nampak tengok. Tapi nak belah dua tak belah. Punya kecil. Tu dia panggil, tulis. Apa dia jauhal mujarad? Tulis. Jauhal mujarad. Kita faham. Kita tengok. Apa itu jauhal mujarad? Contoh roh. Roh. Lagi jin, setan tu orang panggil jauhal mujarad. Kemudian jauhal jirim. Benda yang kecil. Benda tu kecil tapi boleh belah dua. Kemudian yang ketiga pula, jauhal pirit. Tu yang kita tengok tu, jauhal pirit tu. Benda tu kecil, nak belah dua pun tak boleh. Boleh tak kita guna akal kita fikir tengok, kalaulah ada dua Tuhan, nak menimbulkan dalam satu waktu, dalam satu masa, dalam waktu satu saat, nak buat satu benda yang kecil, nak belah bagi, dua-dua bukan setuju nak buat. Kita ambil contoh, kita kata pen. Kita dua-dua, satu pen ni kita letak, kecil. Main kata, aku pun nak letak, setuju nak letak satu tempat, boleh tak? Boleh terima tak? Tak boleh. Kalau lagu tu macam mana? Lemah. Tuhan nak buat
buat benda tu kecil, dia dan buat hak yang tak boleh buat. Kalau hak yang buat, hak nak buat. Jadi hak buat tu kita kata kemah, eh, hak tak boleh buat lemah. Ha, lemah. Kalau hak yang pula dan buat, hak yang lemah, maka kedua-dua Tuhan lemah. Tak boleh jadi lagu tu. Ha, tak boleh jadi lagu tu. Kalau benda kecil pun duk berebut nak buat, tambahlah benda besar. Lagi tak boleh buat. Ha, tu kita tengok kalau kita baca dalam kitab Baqaratul Amani pun dia tak ulas macam mana dalam kitab Misbahul Munir. Ha, dalam Wahdaniyah ni dia ulas secara ringkas. Cuma tok guru yang baca kitab tu dia kena ulas, ya. Dia kena ulas bagi ahli sikit tentang Wahdaniyah. Kenapa banyak? Banyak kita manusia ni boleh jadi syirik tang Wahdaniyah ni. Wahdaniyah pada perbuatan. Macam mana salah, macam mana? Dia terrezeki manusia bagi. Da'ah Tuhan lah bagi. Ah, dia bunyi. Dia kata da'ah Tuhan lagi. Kadang etikat hati dia ar-razzaq. Kita mengasal di rezeki, pemberi rezeki mutlak Allah Ta'ala saja. Tak ada share dengan siapa. Tapi masih ada juga dalam hati kecil kita ni. Ah, nak buat apa? Semua ada-ada. Masjid pun buat. Jalan pun buat. Brim. Brim pun buat. Apa lagi? Ha, nanda apa lagi? Ha, 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 ha. Jaga. Kata di mulut masuk dalam ni, habis akidah dia terpelanting keluar. Ha, kata di sini menyamai dengan di sini kufur. Kenapa? Etikat orang kafir lagu tu. Ha, kalau pergi tanya Cina tu, siapa kasih? Ha, ha, siapa lagi kasih? Lialah kasih. Ha, kita pun kata siapa kasih, ha? Lialah kasih, hal lebih kurang sama. Ha, kita orang yang beriman tetap berpegang Allah Ta'ala saja tu asal pada perbuatan. Dia saja yang layak bagi rezeki kat aku. Yang kita atikat kata orang tu bagi pun, dia pun bagi rezeki Allah Ta'ala bagi kat dia. Tiba-tiba kita ni, ha, ni yang terpenting lagi ilmu tauhid. Penting sangat ilmu tauhid situ. Ha, ni pasal duk baca WhatsApp ni, nak tegur sikit, minta maaf lah no. Ah, politik tak ada dalam agama ni. Esok kalau mati ada, saya tengok ada. Adalah WhatsApp ni kat sini. Esok kita mati dia tanya, alhamdulillah mana? Ah, ceramah. Jangan cakap begitu. Tarik balik cakap tu. Tak ada satu benda Tuhan tak tanya masuk dalam kubur esok. Hang nak pangkah pun dia tanya habis. Hang kencing berapa kali pun dia tanya habis. Hang korek ni pun dia tanya habis. Tiba-tiba kita pandai-pandai duk cakap begitu. Jangan jaga akidah kita. Tak ada satu perbuatan tu kita panggil hukum taklifi. Ada apa? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Tak ada satu kerja buat kita tak gantung dengan lima ni. Tiba-tiba kita kata politik Tuhan tak tanya. Dengan makna kita melemahkan Tuhan. Bila orang ni berpolitik, hang buatlah apa pun Tuhan tak tanya. Ha, jangan, jangan cakap begitu. Jaga masyarakat, kita jagalah masyarakat. Etika kita politik, kamu-kamulah, saya-sayalah. Ha, lagu tu. Jangan kita pergi duk kempen lah WhatsApp, pergi kata pula ni, tak usah berpecah belah kita. Eh, jangan kata lagu tu. Islam ajaklah kat kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tanya ustaz hadap cakap. Berpegang teguhlah kamu semua ni dengan tali Allah. Jangan berpecah belah. Kalau satu tak mau pegang, satu nak pegang, pecah dah. Ha, semua peganglah Al-Quran. Jangan petikai. Oh, ni duk cakap dalam WhatsApp, Tuhan tak tanya esok hang parti apa. Jangan tanya, kata lagu tak baik. Hang parti apa, hang pakai baju apa, hari ni pakai apa, hari ni makan apa, semua dia tanya habis. Kalaulah Tuhan tak tanya, dengan makna Tuhan lemah. Dia tanya habis, tak ada satu benda yang dia tanya. Try mati tengok. Ha, try mati tengok, nak tahu Tuhan nak tanya tak tanya. Ha, ni duk lemah perut saya tu. Ha, dia nak tanya tentang tauhid ke dia tu. Biar pilih kita nak berpolitik ni dekat-dekat pilihan raya ni. Saya tengok dalam WhatsApp macam-macam keluar kenyataan yang boleh mengakibatkan roboh, runtuh akidah. Ingat kita ni, kita yang orang ada agama ni, landasan kita adalah landasan kita. Pertama, kita kena pegang kejap-kejap dengan Al-Quran. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Berpecah, jangan memutuskan hubungan kamu dengan Tuhan. Jangan berpecah kita. Umat Islam dia ada satu saja. Macam mana saya pergi Kaabah, semua pusing Kaabah tu, ya. Itu kita punya kiblat kita. Pegang kejap-kejap. Pertama, yakin dengan Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang kedua, ijma ulama. Yang ketiga, kes. Ini pegangan kita. Dia tak kira hang parti apa pun, kena ada empat ni.
tak sesat. Lain pada tu semua sesat. Oh, nak pegang satu saja, tiga lagi tolak, tak boleh. Kena pergi kemai-kemai. Ustaz abang terang-terang. Ketika isu ustaz nak kena jawab dengan Allah Ta'ala. Pasal ustaz duk baca WhatsApp. Ingat, hak masjid ni, mana-mana masjid ustaz tengok, duk perhati tengok. Eh, ada juga cakap lagu ni. No? Jangan cakap lagu tu. Astaghfar balik. Politik, ada kamu. Kamu kamu dengan kamu lah. Saya dengan saya lah. Hak saya orang beriman ni, saya pilih lah. Hak beriman, cara beriman. Apa yang hak ada empat macam ni? Hak kawan tu, hak kamu ikut suka kamu lah. Tak ada masalah. Tapi jangan duk kempen kata, isu Tuhan tak tanya dalam kubur. Hang pati mana, hang kemah pula hang isu. Dengan kemah tu kata, betul. Tu pula lah tu. Bukan apa, tanggungjawab. Kenapa? Saya dengar juga ustaz baca khutbah. Saya hena-hena sekeji-keji, iyalah. Orang yang memutus silaturahim sesama kita, bodoh punya ustaz. Jangan cakap begitu. Anak bodek siapa? Tak usah duk bodek lah. Bodek lah Ta'ala tu. Tuhan ajak kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Betul ustaz tu kata, berpegang teguh kamu. Dua-dua pegang, pegang. Tali Allah pegang, jangan pegang sikit-sikit. Mai kita nak pegang, tak mau pegang. Pecahlah. Boleh tak? Tu dah kita ni mengaji nak bentuk satu fikrah. Fikrah apa? Fikrah Islam. Kita tak mahu lagu tu. Jangan duk bercakap benda-benda yang tak ada-tak ada. Yang tikat kata politik tak ada dalam agama. Buka mustika hadis. Buka mustika hadis. Barang siapa yang tikat kata politik tak ada agama, kufur. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini Allah Ta'ala, aku dah sempurna lah agama Islam. Cukup-cukup sempurna. Nak habak kata tak ada satu perkara yang tak bersangkut dengan agama. Esok habis Tuhan tanya. Habis Tuhan tanya. Mengaji pergi ke mahkamah. Kadang-kadang ustaz dia takut lah abang. Saya pergi kot orang tak panggil kot. Saya tak panggil, tak apa lah. Bukul kutu senang lah. Perasaan nak panggil, panggil. Tak mau panggil, tak usah panggil. Takkan saya nak bertahan benda yang tak baik. Bila saya sebut benda tu tak betul, tuan-tuan semua pegang, saya nak kena jawab dengan Allah Ta'ala esok. Saya nak kena jawab dengan Allah Ta'ala ni. Tambah lebih-lebih-lebih. Orang nak mengajak ilmu tauhid, orang takut saya tu. Sebab tu baca ilmu fiqh, baca hadis, tak apa ni ilmu tauhid tak boleh. Sepatah keluar benda mulut saya nak jawab depan Allah Ta'ala esok, takut. Sebab tu anak murid saya bila buka hantar, saya tengok WhatsApp, oh ni masjid sini. Amboi kata mulut pergi cakap lagu tu, hasad ni bak kena aku. Siapa kata lagi aku nak dengar? Mana-mana ustaz tegur aku sendiri. Kenapa? Batal syahadah kita dengan beberapa perkara. Yang pertama berpunca kerana mulut kita. Ni mulut kita ni jaga. Yang kedua dengan hati kita. Yang ketiga dengan perbuatan kita. Ini perkara yang boleh mengakibatkan kita telah memutuskan hubungan kita dengan Allah. Tidak ada syak, zon, waham sikit pun tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti tang dan dalil atas satu Tuhan dan guna itu. Wallahu a'lam. Kita rehat sana. InsyaAllah.